ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي خير من قد وخدا وآله وصحبه ومن تبع سبيل دين الحق غير مبتدع. بسم الله الحمد لله صلاة والسلام على سيدي وحبيبي رسول الله أما بعد. Melanjutkan kajian kitab Aqidatul Awam. Thumma salatu wassalamu sarmada. Oke, pengarang kitab kemudian bersolawat dan salam, mendoakan solawat dan salam sarmada selama-lamanya ala nabiyyi, semoga tetap terlimpahkan kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairi man qad wahada. Nabi Muhammad yang memiliki titel sebaik-baiknya orang yang benar-benar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wa alihi salawat salam semoga tercurah kepada keluarga Nabi. Wa sahbihi sahabat Nabi. وَمَنْ تَبِعْ سَبِيلَ دِينِ الْحَقِّ غَيْرُ مُبْتَدِي. Dan juga semoga tercurah kepada orang-orang yang mengikuti jalan agama yang benar, bukan para pelaku bid'ah yang sesat. Jadi pengarang kitab setelah membaca basmalah, membaca alhamdulillah, kemudian beliau membaca salawat salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti agama yang benar. Tidak ada agama yang benar kecuali Islam. Islam agama seluruh para nabi, mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa sih kok membaca sholawat? Semata-mata karena menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima." Ada pada surat Al-Ahzab ayat 56. Yang perlu kita pahami bahwa makna dari Allah bersolawat, makna dari Allah memberi solawat kepada Nabi, maknanya adalah Allah memberi rahmat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita enggak boleh mentasbihkan Allah dengan makhluk. Kita enggak boleh menyerupakan Allah dengan makhluk, sehingga kita memiliki kefahaman yang keliru mengatakan Allah bersolawat seperti solawatnya para malaikat, seperti solawatnya manusia. Itu tidak seperti itu. Tapi maksud dari Allah bersolawat kepada Nabi, maksudnya adalah Allah memberikan rahmat, Allah memberikan kasih sayang kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau malaikat bersolawat maknanya apa? Kalau malaikat bersolawat maknanya adalah malaikat beristighfar untuk Nabi, memintakan ampunan dosa untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walau kita sudah tahu bahwa para nabi, para rasul, para malaikat bersifat ismah, bersifat maksum, terhindar dari kekufuran, terhindar dari dosa besar, kemudian terhindar dari dosa kecil yang mengandung unsur kehinaan. Para nabi, para rasul, para malaikat mungkin-mungkin saja melakukan dosa kecil yang
tidak ada unsur kehinaan yang laisat fiha khissah. Sebagaimana Nabiullah Adam alaihissalam memakan satu buah di alam surga, itu tergolong dosa kecil yang tidak mengandung unsur kehinaan. Kenapa? Karena buah yang dimakan sangat sedikit dan setelah masuk ke dalam mulut tidak sampai ditelan masuk, langsung dilepeh kembali. Kenapa dinamakan dosa kecil yang tidak mengandung unsur kehinaan, yang tidak sampai menurunkan derajat kenabian? Karena Nabiullah Adam alaihissalam melakukan kesalahan semacam itu, melakukan shaghirah laisat fiha khissah, sebelum diikuti oleh orang lain, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi perlu kita tegaskan bahwa maksumnya para malaikat, maksumnya para nabi dan rasul, satu, maksum terjaga dari kekufuran; dua, terjaga dari dosa besar; ketiga, terjaga dari dosa kecil yang sampai membuat para nabi, para rasul hina, yang sampai menurunkan derajat kenabian. Ini mustahil dialami oleh para nabi dan rasul. Tapi kalau shagha'ir yang laisat fiha khissah, ini mungkin-mungkin saja. Maka di sini ada kalimat makna malaikat bersolawat kepada nabi, maksudnya adalah mereka beristighfar untuk nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kalau maknanya kita selaku orang beriman bersolawat kepada nabi, maknanya adalah kita meminta kepada Allah Ta'ala, yaitu meminta tambahan keagungan, meminta tambahan kemuliaan untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang-orang mukmin mengucapkan salam kepada nabi. Kalau orang mukmin mengucapkan salam kepada nabi, itu maknanya adalah meminta kepada Allah agar hal-hal yang dikhawatirkan nabi terjadi, hal-hal yang dikhawatirkan nabi terjadi supaya tidak terjadi. Itu makna dari orang-orang mukmin mengucapkan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah, kemudian pengarang kitab di situ mendoakan selawat salam semoga tercurah kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada orang-orang yang mengikuti agama Islam. Jadi perlu kita jabarkan makna dari sahabat Nabi. Sahabat Nabi itu maknanya adalah orang-orang yang pernah bertemu dengan Nabi. Syarat pertama yang namanya sahabat itu bertemu dengan Nabi. Kemudian bertemunya itu di masa hidupnya Nabi. Ini yang kedua. Yang ketiga, syarat dikatakan sahabat adalah beriman dengan Nabi. Bertemu dengan Nabi di masa Nabi masih hidup. Yang ketiga adalah beriman kepada Nabi. Kemudian yang keempat, syarat dikatakan sahabat adalah mati dalam keadaan beriman, alias tidak mengalami murtad. Nah, kalau sudah empat ini dipenuhi, maka seseorang itu dikatakan sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat itu yang pertama adalah orang-orang yang pernah bertemu Nabi. Yang kedua, bertemunya itu di masa hidupnya Nabi, bukan di dalam mimpi, bukan. Yang ketiga, iman kepada Nabi. Dan yang keempat, imannya dibawa sampai meninggal dunia atau wafat dalam keadaan menetapi iman dan Islam. Dari empat syarat ini, maka
apabila ada orang tidak bertemu Nabi, padahal hidup di zaman Nabi. Orang itu iman sama Nabi. Contohnya siapa? Ada orang namanya Al-Somah An-Najasyi. Beliau iman sama Nabi, hidup di zaman Nabi. Akan tetapi tidak pernah berjumpa dengan Nabi. Maka As-Somah An-Najasyi tidak bisa dikatakan sahabat, karena tidak memenuhi syarat, yaitu bertemu, berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, kalau ada orang bertemu Nabi cuma di dalam mimpi, maka juga tidak bisa dikatakan sahabat. Walaupun orang yang bermimpi bertemu dengan Nabi, orang itu berarti benar-benar telah melihat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari, baginda Nabi bersabda, "Man ra'ani fil manami faqad ra'ani. Fa inna syaitana la yatakhayyalu bi." Maknanya, siapa orangnya yang melihatku dalam mimpi, berarti ia telah melihatku, sebab setan tidak bisa menjelma sepertiku. Jadi kalau ada orang Islam mimpi ketemu dengan Nabi, enggak pernah berjumpa secara fisik, hanya berjumpa lewat mimpi, maka tidak bisa dikategorikan sebagai sahabat Nabi. Kemudian poin ketiga, ada orang bertemu dengan Nabi tapi tak mengimani Nabi, ini juga tidak bisa dikatakan sahabat. Seperti Abu Lahab, seperti Abu Jahal, seperti Abu Thalib dan semacamnya. Kemudian poin keempat, orang-orang yang bertemu dengan Nabi di masa hidup beliau, ada orang bertemu dengan Nabi di masa hidup beliau, iman kepada Nabi, cuma meninggalnya itu murtad, meninggalnya itu tidak membawa iman, ini juga tidak bisa dikategorikan sebagai sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian definisi alihi, keluarga Nabi, maksudnya adalah para istri Nabi, para anak-anak Nabi, dan cucu-cucu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salawat salam juga semoga terlimpah kepada waman tabi' sabila dinil haqqi ghairu mubtadi. Semoga terlimpah kepada orang-orang yang mengikuti jalan agama yang benar, umat Islam ahlus sunnah wal jamaah, pengikut Asy'ariyah Al-Maturidiyah, bukan ahli bid'ah yang sesat dalam akidah. Seperti siapa? Khawarij, Syiah, Qadariyah, Jabriyah, Murji'ah, Mu'tazilah, Musyabihah, Wahabi, dan semacamnya. Sedikit, mudah-mudahan bermanfaat. InsyaAllah kita sambung pada pertemuan berikutnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.